Hari ini setelah kita nonton Abang Jojon Mayer, ini kita mau mencoba peruntungan buat ke taman sakura. Soalnya kan si sakuranya cuma blossomnya. Soalnya kan cuma mekarnya itu cuma 2 minggu doang ya. Walaupun masih terkantuk-kantuk ini, kantong mata udah punya kantong lagi. Kita jabanin coy, biar FOMO. Dan kita lihat, semoga ada bunga sakuranya. Kalau nggak ada, gue nggak bikin vlog ini. Ini cuacanya di Belanda lagi nggak banget, kayak CPMS. 2 menit hujan, 2 menit cerah banget. Habis itu, tapi tetap ya berangin. Ternyata banyak orang pada datang ke sini. Menunjukkan bahwa kita tidak nyasar dan kita ke arah yang benar. Semoga bunganya beneran ada. Tapi orang-orang udah pada mulai jalan balik karena kalau di forecast sekitar jam 12, jam 1 itu udah mulai hujan rata sampai jam 4 sore. Semoga kita masih ke bagian bunga-bunga dan dapat foto bagus. Oh, yes. Follow the sign kiri. Banyak manusia pada piknik, pada foto-foto, tapi gitu deh, anginnya dingin banget gitu loh tuh belakang gua. Banyak pohon sakuranya kan, sumpah dingin banget, dingin tangan sampai beku ini kayaknya mah. Bagaikan pulang kampung kan ini kata Anda tadi? Menyenangkan, ini kayak di kampung-kampung saya ini. Flamboyan, kalian tahu gak flamboyan? Tahu, anjir. Mirip-miripnya kayak gitu. Udahan videonya. Terus kita udah nemu bunga sakura banyak banget model gue. Udah banyak fotonya, banyak banget mataharinya, suka malu-malu. Dadah! Hari ini tuh cerah, cuacanya katanya bakalan sampai 24 derajat. Tapi emang bener sih, kita gak ada yang pakai jaket. Jadi kita mau jalan-jalan karena cuacanya bagus. Jadi kita mau jalan-jalan ke kebun tulips yang ada di sini, di sekitaran sini. Jadi emang ini katanya, ini mah taman begonianya sini lah. Jadi banyak petani-petani yang nanem tulip. Lagi bagi incu. Nih, Pak Sutri nih. Udah lengkap pakai baju batik ya kan? Saya terima nikahnya.
Dan ini kalau misalnya lu mau beli bunganya, jadi bisa dipicking habis itu ditimbang sebelah sono. Ini kayak lebih tempat ke rekreasi sih. Soalnya ada kafe-kafenya gitu juga. Lucu. Kayak apa, Wak? Daleman kau? Indonesia. Oh, daleman kau ada renda-rendanya. Gula merah. Kok sedih kali ini. Udahan di tempat petik-petik bunga sendirinya itu. Jadi kita mau keluar, mau ke ladang yang lebih gede lagi. Nggak tahu nih lewat mana, kita lihat aja. Look at that. Happy or heavy? Happy and heavy. No, I'm not heavy. I'm hungry now. I'm jadi kayak ini satu kampung orang-orang pada nanamnya tulip. Terus banyak turis dan pada sepedahan di sini. Berasa kayak lagi di Lembang nggak sih?